dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya di zamanun Alan nasi as-sabiru fihi kalqabit al-jamurah akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang berpegang bara. Tayyib Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. 91,1 FM, Radio Urbani, Merajut Ilmu dan Peradaban Generasi Urbani, dan Pemirsa KMTV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita dimudahkan Allah untuk kembali di Pondasi Podcast Dawa Islami bersama guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala Kita mohon maaf untuk Antum yang tadi mungkin sempat uh, terhenti siaran ini ataupun uh, program kita ini, Alhamdulillah kita kembali di sini untuk dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan uh, Tema kita di pagi hari ini adalah Semua Suka Musik seperti apa dan bagaimana nanti, insya Allah lebih kurang selama satu jam ke depan kita akan berbincang bersama guru kita. Baik, untuk tidak memperpanjang muka lagi, kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat, alhamdulillah, alhamdulillah, baik Ustaz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita balik lagi Ustaz. Alhamdulillah. alhamdulillah. Bisa dimudahkan. kembali lagi Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, melanjutkan perbincangan kita mengenai uh, semua suka musik. Tadi itu sudah dibahas Ustaz, tapi tidak ada salahnya untuk kita mengulas kembali bahwa kenapa sih bisa diharamkan Ustaz katanya sebagian besar ini adalah fitrah kita menyukai hal seperti itu. Kenapa bisa diharamkan? Dan katanya hadis yang sering dijadikan dalil bahwa musik itu akan datang suatu zaman nanti akan menghalalkan sesuatu ya itu cacat besar atau bermasalah. Taip. Katanya Imam Bukhari tidak langsung mendengar dari gurunya. Ini seperti apa? Terbarakalaulikum. Subhanallah. Pertama kita namun memuji dan memuji Allah SWT Taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa, wa ala thumma nusallim uh, wa nusallim ala nabi Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi nyambung yang terputus atau kenapa kok bisa sesuatu yang disenangi sesuatu yang indah kenapa diharamkan masalah haram dan halal itu kan hak Allah tabaraka wa ta'ala tidak bisa di sini masalah pikiran Masa. atau perasaan masalah kita senang atau kita tidak senang sebab kalau yang dijadikan pondasi landasan halal haram adalah senang tidak senang suka tidak suka itu hawa itu hawa Tetapi kalau itu perintah, Nabi sendiri diperintah Allah SWT. Wastaqim kama Istiqamahlah seperti yang diperintahkan kepadamu. Bukan seperti yang diinginkan oleh dirimu. Nabi disuruh menaati perintah Allah SWT. tabiat ikuti apa yang diikuti ma uhiya apa yang diwahyukan kepadamu Jangan kamu mengikuti Hawa dan keinginan orang-orang yang tidak beriman Kemudian Berapa banyak hal yang disenangi Seperti yang telah sebutkan sebelumnya Bahwa itu diharamkan Apalagi Allah Nabi mengatakan Hufatil jannatu bil makarim surga itu jalan menuju kepadanya dikelilingi, dipagari dengan hal-hal yang tidak disenangi kemudian sedangkan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang bersifat syahawan nah sekarang kembali kepada masalah apakah musik itu yang notabene disenangi oleh jiwa kita Bukti disenanginya, kadang tanpa terasa kaki bergerak begitu saja. Nah. Atau jantung eh, berdenyut mengikuti irama. Suka. Tapi apakah kesukaan ini boleh atau tidak? Tentu dasarnya bukan hawa, bukan dasarnya perasaan. Apalagi keinginan. Nah. Tapi dasarnya adalah benar tidak ini diharamkan oleh syariat ini? Tadi sudah kita katakan bahwa masalah musik di kalangan al-mutaqaddimin termasuk al-aimatul arba'ah itu sudah masalah ijma seperti dinukil oleh Imam Abu Tayyib At-Tabari dinukil juga oleh Imam Al-Qurtubi nah. dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Demikian pula imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Dalam kitab Mighathatul-Lahfan Kemudian juga Dinukil ijma' oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami Al-Shafi'i Dalam kitabnya Tahdirul-Ru'ah Minal Ma'azimi wa-sama'u Dan lain-lainnya Ini sudah ijma' Khilaf Datang belakangan khilaf itu datang belakangan khususnya ya. apa yang diriwayatkan dari Imam Ibn Hazm rahimallahu ghafaralahu alasannya adalah mendaifkan hadis tentang musik, musik atau mengharamkannya musik tapi kalau dia berhasil mengharamkan mendaifkan hadisnya lalu ayat mau ditafsirkan ke mana ayat-ayat wa -ayat, minan nas dan ayat-ayat lain lagi yang ditafsirkan oleh ahli tafsir paling ahli yaitu Ma'abbas radhiyallahu jalan bahwa ini maksud dengannya adalah al ghina adalah lagu yang maksud sampai bersumpah dia katakan dan mengulang-ulang bahwa yang mana dengan lahul hadith adalah al ghina Ibn Abbas sendiri seperti yang oleh Imamul Qaim atau sebutkan Muqaim dan Iqatatul Lahfan, datang kepadanya seorang laki-laki bertanya tentang alat-alat musik atau lagu itu halal apa haram nah. Ibn Abbas mengatakan saya tidak mengatakannya halal atau haram kecuali ada dalam kitabullah Nah, apakah dia haram? Saya katakan saya tidak katakan haram kecuali kalau ada hamba kata bulang. Tetapi menurutmu bila datang nanti pada hari kiamat, datang hari kiamat, rina ini masuk kelompok al-haq atau kelompok al-batil? Nah. <tik> nah, nyanyian yang dinyanyikan orang-orang ini nanti masuk kelompok hak atau kelompok batil. Dijawabnya, masuk kelompok batil. Kan sia-sia itu? -sia Taib. Taib. Kalau gitu, enggak usah tanya lagi, itu sudah jawab. Bahwa nyanyian itu masuk kelompok batil. Dan para penyanyi, khususnya penyanyi di musim, atau di masa kita hari ini, mereka paham betul itu. Ketika ada di antara mereka yang mengatakan, biarlah saya meneraka, biar bisa konser neraka nanti. Misalnya, nah. dia tahu tuh bahwa, pekerjaannya itu membawa ke neraka. Allah mustahil. Dia sendiri yang bilang. sendiri. dia bilang biar bisa konser dengan rekan-rekan nanti di di dalam neraka. Allah, ini sebenarnya perkataan yang sudah sangat sangat berani menentang Allah Taala. Ta nah intinya di sisi ini sudah ada ijma. L. Lalu Anwar Hazam mendaibkan hadis tentang itu. Ha. Dengan alasan hadisnya dalam Sahih Bukhari Tapi hadisnya mu'allak nah. Dan hadis mu'allak Kata Imam al Bukhari, Hisham Ibn Ammar Berkata Hisham Ibn Ammar Ibn Hazam rahimahullah ta'ala Karena dia penikmat musik memang dia lahir di istana Dia itu memang orang keluarga istana Kemudian juga diriwayatkan dalam dari Imam bin Mutahir al di Dimashqi yang juga menghalalkan karena alasan yang sama. Pertama kita katakan, kalau memang dia dengan dalil bahwa tidak sahih hadisnya, tentu kita menolaknya dengan membuktikan kesahihan hadis itu. Okay. Karena hujah tentu harus digugurkan dengan hujah. Tidak bisa dengan demo. Ha, Tidak bisa dengan persekusi. Ibn Hazm rahimahullah dalam hal ini dia berjatihan. Dan Ibn Hazm dengan kelebihan yang dia miliki. Tapi kadang-kadang ada silapnya. Misalnya ketika dia mengatakan tentang Imam At-Tirmizi, Muhammad bin Surah At-Tirmizi. Dia bilang majhul dalam kitab Al-Muhalla. Coba yang kan. Imam At-Tirmizi, Ia ya, termasuk dari salah satu dari enam ahli hadis paling masyhur di sedunia Islam. Dia bilang majhul tidak dikenal. Makanya Imam Zahabi marah besar sama dia. Bal antal majhul ya Hazm. Artinya, kalau demikian Imam Ibn Hazm rahimahullah, tentang Imam Tirmizi saja, dia tidak tahu. Mungkin saja dalam masalah hadis ini, pembahasannya tidak tidak mumpuni. Wallahu alam Karena dia hanya mendakifkan dengan alasan hadis Al Bukhari Muallak. Artinya sanatnya digantungkan. Tidak dikatakan oleh Imam Al Bukhari Hadathana Hisham ibn Ammar. Nah dalam bab ini dalam masalah hadis-hadis Al Bukhari Al Muallakat di Al Bukhari yang paling menguasai masalah ini tentu para ulama. asli istikhraj atau sahih ashabul mustakhrajat nah. atau yang mentatabu hadis-hadis yang mu'adlak dalam sahih Bukhari atau dan sahih Muslim maka kita kembali pada mereka maka kita dapatkan ashabul mustakhrajat seperti Abu Nuaim misalnya dan Abu Barkal Ismaili men-takhrij hadis sahih Bukhari maka kita dapatkan dari riwayat yang lain seperti Abu Nuaim dari jalan yang lain dari jalan Al-Baqawi dia meratkan daripada Abdullah ibn Muhammad Al-Jufi Al-Bukhari dari Hisab ibn Ammar sampai ke akhir sanad bahwa sanad itu muttasil sanad itu bersambung Nah, berarti di luar Sahih Bukhari, sana itu bersambung ke Hisam ibn Ammar dan sanatnya terang seterang matahari di siang hari seperti sekarang ini. Nah, dengan satu takhrij ini saja kita sudah katakan perkataan Ibnu Hazm dalam masalah ini sudah gugur bahwa hadisnya dhaif sudah gugur sebab hadisnya sahih karena sanatnya bersambung. Nah. Yes, ya? atau, atau, mungkin bisa dikatakan uh, hadis tentang musik kan bukan itu saja, Ustaz, ya? kan banyak yang lain mungkin. Nah, <laughs> yang sebenarnya Ust. kita dudukkan yang didaibkan ini dulu. Taib. Benar daib atau tidak? Nah. Karena banyak yang bergantung dengan masalah ini. Nah. sahih kenapa jadikan dalil? Ya, ini selalu masalah alasan, pada nah. yang mengatakan itu kadang-kadang ada -kadang palsu jadi dalil baginya. Nah, Taib. tapi masalah ini kita dudukkan masalah ini. Taib. Lalu kita dapatkan pula imam Ibnu Hajar yang punya takhasus ya berpuluh tahun dia dengan Sahih Bukhari bahkan syarahnya Fathul Bari sebaik-baik syarah alal itlaq sampai Imam Syukani mengatakan ketika diminta untuk mensyarah Bukhari lagi dia bilang la hijrata ba'dal fatih tidak ada lagi hijrah setelah fatih artinya tetaplah di Fathul Bari saja artinya susah untuk mendatangkan syarah sehebat syarah Ibnu Hajar. Karena dia mensyarahnya kurang dari 18 tahun. Dia. Kemudian memurajaah sampai 40 tahun. Lama dia mengarang kitab al baring itu. Dan beliau punya kitab khusus. Lebih dari satu kitab berkaitan dengan Sahih Bukhari dan Muslim. Khusus untuk masalah hadis mu'allak, dia punya kitab namanya Taglikut Ta'liq yang isinya mentatabu hadis-hadis mu'allaqat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hanya lima jilid kitabnya. Nah dalam kitab ini beliau menyebutkan sanat-sanat yang bersambung kepada Hisham bin Ammar. Ini juga membuktikan bahwa perkataan Ibnu Hazm adalah perkataan yang sangat lemah. Ketika dia boleh makan hadis ini, maka perkataan boleh lemah. Sebab ada sebab apa? Hadisnya adalah sahih. Jadi sudah dari sisi Dalil Ibn Hazm dalam mendaibkan hadis ini daif. Dan belum lagi bahawa hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bayhaqi. Disahihkan pula oleh Imam Abu Nu'im Al-Asbahani. Bahkan disahihkan oleh Imam Ad-Daraqutni disahkan oleh uh, Ibn Sakan Al-Barqani dan lain-lainnya banyak ulama yang mensahihkan hadis ini dengan demikian Ujjah Ibn Hazm untuk menolak dalil yang mengharamkan musik sepatan nah. demikian kembali ke asal bahwasannya hadis tentang la'atiyanna ala ummatik لا يأتين بأخ الزمن أقوام يستحلون الحيرة والحريرة والخمرة والمعازف akan datang di akhir zaman beberapa kaum dari umatku yang menghalalkan zina yang menghalalkan sutra menghalalkan khamar dan alat-alat musik kemudian Bukan hanya ini dalilnya. Nah. Dalam kitab hukmu atau ahka mu marasa ya sebuah uh, risalah majelis di jamiatul imam di Riyadh. Saya lupa penulisnya. Kitabnya ada, cuman ada. saya bawa. Ada sekitar lima hadis sahih dalam bab ini yang ikut mengatakan bahwa hadis itu bahwa sesungguhnya musik itu adalah haram. haram. Musik itu adalah haram dan ini e, tifak arba. Nah. Jadi di kalangan sahabat sudah ijma, di kalangan tabi'in juga sudah ijma, Tidak ada yang menghalalkan. Cuman belakang 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 datang khilaf kemudian, andainya dikatakan khilaf. Baik. Ustaz, mungkin eh. Mungkin setelah diterangkan tadi bahwa Ibnu Hazm mungkin uh, kurang mumpuni atau keliru dalam hal ini, tapi uh, bukankah kita dalam membaca Firman Allah saja ini mungkin yang masih ingin menghalalkan musik atau mencari dalih untuk ini? Yeah. Kita ngaji ini kan ada kiroatnya, Zaid. Ada ada irama, ada ton. Kalau kita dulu di di surau surau waktu di kampung mm -hmm. kan ada belajar irama, Zaid. Yeah. Bukankah itu? ada alunan suaranya, Itu kan bisa disamakan. kira kan nah. kita sedang berbicara tentang musik akhirnya. Bukan nah. bicara tentang lagu. Nah. Makanya ini perlu didudukkan masalahnya. itu bicara tentang nah. lagu tentang musik? Apakah ini musik atau lagu atau seperti ya. apa? Senang. Karena sebagian tidak bisa membedakan antara lagu dengan musik. Nah. Nah, ini perlu kita bahas satu. Nah. Ketika bicara tentang musik dan lagu, ini harus dilihat dari tiga aspek pertama alatnya, aspek kedua adalah baitnya, liriknya, aspek ketiga siapa yang melagukannya. Nah. Ini harus diperhatikan, tidak bisa dipisahkan. Kadang-kadang orang sibuk menilai dia liriknya, oh liriknya bagus sih, lagu semangat Indonesia Raya, ini kan lagu bagus, lagu semangat. Tapi kalau dinyanyikan oleh orang dengan musik, musiknya halal atau tidak? Karena musik punya hukum tersendiri. Lagu juga punya hukum tersendiri. Nah. Kemudian siapa yang kan punya hukum sendiri. Kalau yang dijadikan pegangan, misalnya hadis Abu Bakar menemukan dua orang anak kecil perempuan menyanyi di rumah Nabi SAW. Okay. Lalu Abu Bakar mengingkari Amazmur syaitan Bibaiti rasulillah. Seruling syaitan di rumah Rasulullah SAW Lalu Rasulullah SAW mengingkari Abu Bakar bukan men, bukan mengingkari nama mesmur syaitan enggak. Nabi setuju bahwa itu bahwa lagu itu adalah seluruh syaitan. Sebagaimana hadis-hadis lain. Tapi yang diingkarinya adalah ini kan anak-anak hari raya pula. Ada tersendiri. Ada sendiri. Yang menyanyikan anak-anak. Kemudian pakai alat musik kan tidak? Jelas ya? Nah kalau yang nyanyi anak-anak Dan isinya bagus tidak diiringi dengan musik Tidak ada masalah nah, Seorang penyair misalnya Membawa syair Yang maknanya bagus Misalnya syair pizud Misalnya Atau petawakul Itu apa syair? Nah <laughs> 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 misalnya syair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Tu fi rizqi al Allah fi rizqi ala Allah khaliqi wa iqantu anna Allah la raziqi Anda nyanyikan dengan itu tanpa alat musik ya yani, ndak enggak ada kita larang atau misalnya antum menanggung ke nasyid misalnya walaupun salah khilaf ada yang melarang secara mutlak ada yang tidak kalau saya tidak nah apa syair hafal nasyid? Tidak ada yang hafal. Misal, ada hafal. Misalnya. <laughs> Apa misalnya ya, syair? Eh, saya pun tidak, tidak jadi ingat juga. Misalnya pujian-pujian kepada Nabi nah. salatu Wasallam semalam tidak gulu misalnya. Agaklah nah. misalnya, tola al-badru alayna min thaniyatil wada'i. Ini kan pujian ke Nabi alaihi salatu wal wajib syukur alaihi. Kenapa? Nah, silakan. Walaupun nisbatnya kepada kaum ansar yang menyambut Nabi secara riwayat juga tidak sah tapi tidak ada masalah, ini tidak masalah lagukan tapi kalau sempat yang melagukannya adalah anak gadis di depan anak bujang, bahkan di depan buya, boleh atau tidak? tidak boleh, tidak boleh. kenapa? Karena anak gadis yang sudah balik harus menutup dirinya dari kaum laki-laki. Nah. Jadi ketika kita menghalalkan musik, bukan hanya dari sisi unsur musik saja, sampai liriknya, bukan hanya liriknya, orang kadang sibuk di lirik asal baik, Boleh baik, ya. kalau tidak baik, tidak baik. Tidak. Sekarang dudukkan dulu, yang menyanyikan siapa? Berarti ada poin-poinnya tadi saya. Ada poinnya, yang menyanyikan siapa? Kalau yang menyanyikan laki-laki depan laki-laki misalnya syair yang isinya bagus tanpa musik ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Tapi kalau masalahnya musik tadi saya kata kata khilaf datang belakangan tapi dulu sudah ijma. Sampai-sampai Imam An-Nawawi rahimahullah dengan tegas mengatakan alat tarab alat musik la yub la tubah tak boleh dijual. Walatustara tak boleh dibeli. Walaturas tak boleh diwariskan. Walatuhab tak boleh dihibahkan. Walatuqaf tak boleh diwakafkan. Lalu diapakan ya imam? Tutlaf dihancurkan. Kadang-kadang orang ketawa dia dengar dihancurkan ya, hancurkan. Nah, ya Syekh, ada imam. Karena memang dia tahu bahwa aimatul arba'ah yang sahih dari mereka, mereka mengharamkan semuanya. Ada riwayat-riwayat yang kepada Imam Malik, dia pandai main gitar, dia pandai main biola. semuanya riwayat-riwayat yang tidak sabit dari beliau. Justru yang sabit dari murid-muridnya yang terkenal adalah bahwa beliau mengatakan laif aluin dan ilal fusaq. Tidak ada yang melakukan itu di negeri kami kecuali orang-orang fasik. Oleh itu, akhirnya, Uh, kembali ke masalah tadi nah. masalah ngaji Zain. ngaji bisa lagu di dikiaskan ngaji sebab apa mengaji itu itu disuruh untuk membaguskan suara nah, suara yang indah katanya suara indah hmm. tapi dengan catatan jangan niru lagu 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 apa namanya lagu-lagu maksiat nah. misalnya untuk menyanyi membaca Al-Qur'an nanti dengan koplo tidak. Tidak boleh. Dengan alasan kan indah tidak. Makanya Nabi ada perintahnya, ada batasannya. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Baca Al-Quran dengan langgamnya Arab. Jangan pindah-pindah ke, minum lagu-lagu. Makanya ketika ahli-ahli seni Al-Quran mengajarkan lagu-lagu Umi Kulsum di Mesir, Kan dulu menjadi penyanyi, penyanyi panggilan istana itu umur kursum itu dulu. Ya. Dia asalnya hafizah itu, hafizah Al-Qur'an. Murid daripada Syekh Mustafa Ismail yang luar biasa suaranya, bagus. Akhirnya dimanfaatkan oleh penguasa yang zalim waktu itu untuk menjadi penyanyi, akhirnya menjadi penyanyi istana yang tuan tahu sendirilah. menjadi rujukan penyanyi dunia pada umumnya Khususnya yang hobi kasida. Nah kadang-kadang dijadikan lagu-lagu beliau itu oleh sebagian kura sebagai patu patuakan. itu tidak boleh. Tapi lagu yang langgamnya langgam aram. Ini tidak sembarang kan ada jiharka, ada nahawan, ada hijazi, ya. ada syika dan sebagainya. Kalau seandainya meniru lagu-lagu ahli mujun, orang-orang yang berbuat maksiat, tidak boleh. Karena tasabuh dengan ahli fisk itu dilarang. Al-Quran memang disuruh baca dengan suara yang indah, betul. Tapi suara indah yang disyariatkan. Nah, apakah lagu bisa dikiaskan ke situ? Lagu dikiaskan? Tidak bisa, karena lagu itu, di, apa, -apa musik itu dikiaskan ke situ. Karena itu dilarang. Nah, kemudian ada satu hal yang perlu diketahui di sini. Ketika berbicara tentang musik, Orang hanya melihat dari sisi suara, lalu dikiaskan ke suara suara alam. Bukan uh. ada yang lebih jauh lagi kadang kiasnya mata perlu pemandangan yang indah, telinga pun harus mendengar yang indah. Lihat bintang di langit misalnya. <laughs> Kalau begini pemahaman kita dalam beragama banyak yang haram jadi halal nanti, banyak haram jadi halal. Antum mana yang lebih senang dengar suara anak gadis daripada suara anak bujang? Serius ini? <gadis> Tentu suara gadis. gadis. Nah, kalau ini dengan alasan suaranya lebih disenangi, maka dihalalkan. Alhamdulillah. Banyak hal yang haram halal nanti gara-gara itu. Misalnya, karena ini makan babi halal enak bagi pelakunya, jadi halal. Oh, untuk bilang babi kan ada dalil. Ini musik ada dalilnya. Nah, musik itu ikhwani fillah. Kalau kita kembalikan ke ahlinya, musik itu bukan sekedar suara. Jika ada yang mengatakan kalau gitu haram suara burung. enggak? Ya. Burung itu tak pakai alat dia. Sebagaimana antum sekarang mengeluarkan suara, antum gak pakai alat. Jadi yang diharamkan itu adalah suara yang dikeluarkan dari alat. Coba lihat definisinya. Seperti yang dinukil oleh sahibu hukmu ma'arasatil fan, menurut ahli musik seperti Beethoven, mendefinisikan musik itu dengan adalah aswad zatu auzan, yaitu suara-suara yang punya oktab-oktab tertentu, wazan-wazan tertentu, wanagamat, irama-irama tertentu, Takhruj yang lahir atau tasdur min min al dengan gesek awid darbi atau di pukul awil petik. Ha, petik dan sebagainya itu yang musik. Nah. Adapun suara mujar suara misalnya antum Uh, suara antum uh, Suara Misalnya jatuh barang Ya yeah, jatuh barang ah. Lalu gelak-gelak-gelak Tentang suara Haram? Tidak Walaupun indah suaranya Atau ke air turun Air mancur turun Pakai alat? Tidak Jadi harus keluar dari alat Itu yang dia makan musik Nah Kalau ini definisi yang benar Dia pakai ini Maka sempurna lah Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam Maaf. sebelum mana terlupa Ust, dari nah. definisi antum tadi Ust, yang dikatakan Beethoven tadi, bagaimana dengan suara orang yang ini kan ada di plastik kan Ustaz, akapela Ustaz, hmm. yang meniru suara musik atau beatbox misalnya atau misalnya trik-trik nah. ya nah, dan sebagainya. Ini ya lebih hati-hati ditinggalkan. Sebab walaupun dia bukan musik, tapi gambaran orang yang mendengar ini suara musik. Nah, jadi ketika misalnya khusus yang yang apa namanya khusus yang islami-islami ya -islami, radio islami misalnya memakai irama-irama ini irama atau apa namanya ini apa oh, namanya akapela saya... itu dari mulut nah. nah dan sebagainya ini sebenarnya hukum asalnya kalau saya melihat boleh karena dia bukan dari alat musik cuman karena gambaran orang yang mendengar seperti alat ada mirip dengan musik nah. Sekat, tum, 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 dan sebagainya makanya ada sebetul yang baiknya wallahu alam saya tidak berani mengharamkannya karena yang pasti haramnya kan ada yang keluar dari alat musik nah. kalau ini saya tidak berani mengharamkannya tapi aula lebih aula untuk ditinggalkan apa sebab karena dia mirip dengan musik demikian juga suara-suara yang lahir dari komputer adapun yang suara pantu apa istilahnya kalau bahasa Arab gema nah. dari suara misalnya satu suara menjadi nah itu itu eh, tidak ada apa-apa itu boleh boleh nah. taala alam. Tapi itu sebenarnya sudah clear saya kalau untuk musik dan ternyata ada poin-poinnya bukan hanya bisa disamakan satu sama lainnya nah. antara lagu musik hmm. dan juga orang yang menyanyikan ya. lagu tersebut. Iya eh, musik Tapi, punya hukum sendiri nah. lagu juga punya hukum sendiri. Kemudian siapa yang melakukan punya hukum sendiri. Nah, jadi bukan hanya dalam satu pembahasan. Kalau misalnya sudah pakai gitar, kemudian anak jadi pakai blue jean, tank top. Tank, apa namanya? -tok, tank top. Misalnya. Nah, kemudian lagunya seperti yang sering disebut orang cinta semalam. <laughs> itu berkumpul lah, maksiat semuanya. Maksiat alat, maksiat siapa yang menyanyikannya? Maksiat lirik yang mengundang syahwat. Nah, nah sekarang pertanyaannya, lagu kebanyakan undang siapa tidak? <laughs> kebanyakan itu. Kebanyakan. Nah, allah musta'an. Tapi Ustaz, ini ada pendalil ada pendalihan lagi Ustaz dari hal e, semua suka musik ini. Hmm. Bagaimana kalau dengan katanya orang-orang yang berkecimpung di bidang musik atau bahkan sudah menjadi musisi, hmm. itu bakat mereka ini kan anugerah dari Allah katanya Ustaz. Ini kan kepandaian ini bisa Orang punya keahlian berjudi Sampai disebut dengan dewa judi Ahli dia tidak pernah kalah Bakat kan? Boleh tak? Tidak boleh tak tak kan? Orang punya keahlian merokok Dia bisa mengeluarkan asap dari telinganya Dari, dari matanya Halal dengan itu ya. Orang punya keahlian menipu Dengan sihirnya Ini kan bakat Allah berikan. Makanya berhujah dengan ciptaan Allah. Ya semua kan Allah yang ciptakan. Antum memang tidak yakin. Orang berzina dengan izin Allah SWT. Ya. Ini masyiatnya. Orang mencuri juga dengan izin Allah. Tapi apakah rida atau tidak? Ya tidak. Jadi berhujah dengan ini. Hujjah. Kalau bahas kampusnya saya hujjah milih nah. Bukan, bukan dalil. Ini dalil memang. Seperti yang saya katakan tadi. Ini memang bakat yang Allah ciptakan. Bukankah seseorang punya nafsu besar, melihat lawan jenis, bakat juga yang Allah berikan kelebihan. Tapi apakah boleh dia salurkan kemana-mana? Tidak bisa. Itu jadi alasan. Makanya dari awal sudah kita kata, masalah halal haram bukan masalah kita ingin atau tidak ingin. Bukan masalah kita suka tidak suka. Bukan masalah di sini sesuai di sana tidak sesuai. Masalahnya kita harus menyesuaikan dindingannya. Bagaimana kalau musik ini Ustaz, dipakai untuk sarana dakwah katanya Ustaz. Mm -hmm. Karena ada sebagian Sih. yang ternyata dia nada-nada -ada dakwah. Naam. Nah, mengingat Allah itu ketika mendengarkan lantunan syair itu. anak nanya anak ada berapa orang masuk Islam gara-gara nah. musik. Tai <laughs> nanya. Anak Ana dulu di Radio Jeddah dua tahun punya punya program orang-orang yang masuk Islam mualaf mualaf. Nah. Eh, ada berapa buku yang saya baca? Kayaknya tidak ada yang masuk Islam gara-gara musik Islam ini. Tidak ada. Justru orang Islam yang bermusik selalu melanggar sering bukan selalu sering melanggar susila yang terjadi. Ini maruf dulu. Nak musik Islami, tidak musik Islami, Pasti nah, ada, 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 ada pelanggaran, adab-adab dan etika ke Islam. Baik. Ketika berlatih ikhtilat. betul apa tidak? Ketika ya. pergi tanpa mahram. Sebenarnya, siapa musik Islam yang terbesar misalnya lagi? yang sering udah kemana-mana? Aman tidak? Ya. Di sisi syariah tidak aman. Waktu latihan. Karena harus dilihat tuh, lihat gerak bibirnya, lihat gerak mulutnya, lihat mimik mukanya, lihat bahkan gerak tubuhnya. Siapa pelatihnya laki-laki? Siapa laki -laki. manajernya laki-laki? Kalau perempuan manajer laki-laki. Kalau laki-laki manajernya perempuan dan sebagainya. Musik Islamnya apa macam? Dakwah namanya. Nah orang yang hadir di dakwah dengan musik itu. Ada nggak yang istiqomah dengan aturan Islam? Ini ya kita buat acara konser Islami. <guluh> Ini akhwat ikhwan ada. <guluh> <guluh> Semuanya ada jadi semua di situ. Jadi ikhwit semua. Nggak kan ada. Karena memang asalnya alat itu haram, tidak mungkin menghasilkan yang baik. Ada sedikit kebaikan menurut pandangan kita, tapi kebenarannya lebih besar. Lebih besar. Kita sama paham akhirnya, ketika antum mendengar musik itu. Ketika misalnya berselawatlah pakai musik. Ya. Antum yang antum nikmati selawatnya atau musiknya? Musiknya. Sir. Musiknya. Soalnya kalau antum menikmati selawat, antum tak perlu musik lah. Sama dengan baca Quran. Antum kalau menikmati baca Quran tak perlu irama. Nah. Lo sadaqat kulubuna mamlat min kitabillah kata Utsman bin Affan. Makanya mereka dulu bila kalut baca Al Quran. Bila sedih baca Quran bahasa kuda bukan tidak ada alat musik di zaman mereka. Ini kan sebagian beralasan wali songo dulu mengikuti Uh, gaya orang-orang Jawa dulu karena mereka asik musik maka dikumpulkan dengan musik-musik gamelan dengan ini dan sebagainya itu semuanya tidak wali songo setuju misalnya Sunan Ampel uh, atau Sun iya Sunan Ampel kalau saya tidak salah tidak menyetujui Sunan Gunung Jati juga tidak setuju tapi Sunan Kalijogo yang memaksakan ini nanti tugas orang setelah kita akhirnya tambah berat tugas kita di belakangan karena dianggap itu pengesahan padahal itu hanya langkah awal daripada dakwah jadi berapa banyak langkah-langkah yang salah langkah itu jadi beban kita di belakangan. Allah mustahil. Baik berapa kehidupan agama, berbangsa dan bernegara. Sekarang negeri ini ketika dihapus tujuh kata di piagam Jakarta untuk kita melaksanakan secara pribadinya agama kita dicurigai orang. Di negeri. Nah. Allah mustahil. Nah, mustahil. Berikutnya mungkin uh bisa diklarifikasi lagi kan, Ustaz? karena musik ini memang sudah masuk di segala lini kehidupan kita. Katanya terapi untuk kesehatan itu ada yang berhasil dengan musik. Bahkan ketika seorang ibu hamil mengandung itu di, sering diperdengarkan musik-musik uh, klasik ini akan merangsang uh, perkembangan otak. Dan juga uh, di pendidikan itu akan lebih bagus jika penyampaian hal-hal kecil dalam Pondasi uh, syariat awal ini seperti rukun Islam itu dilakukan itu akan lebih mudah diterima oleh anak. Ini seperti apa pandangan sekolah barat Ini kan teori semuanya diambil dari orang nah. barat. Nah, hmm. Dan kita kalau diambil teori orang barat selalu heban bahwa anak-anak diperdengarkan musik akan lebih heban. Bahwa sini anak-anak yang karena musik dia jadi hebat beragamanya. Sebelah, Ujung-ujung jadi pemusik juga di ujung. Karena bahkan itu yang sini ini yang karena musik tambah cerdas, hanya teori yang tidak jelas. Tapi kalau kita katakan ketika dengan Al-Quran, anak cerdas, kita bawa. Cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya, cerdas, intelektual. cerdas intelektualnya, nah. kita sudah buktikan. Ketika mohon maaf ketika dulu, walaupun tak sempurna, anak-anak kita dulu di Mahat itu diajarkan atau diajak selalu ngaji baca Al-Quran, ia dan menghindari hal-hal yang seperti tadi. Nah. Alhamdulillah, IPK mereka rata-rata naik, akhlak mereka rata-rata baik, dan prestasi mereka alhamdulillah cukup membanggakan. Sampai-sampai presma tiga dari Mah, ma walaupun <laughs> dalam lima tahun. Tapi ketika dimasukkan drum band, prestasi menurun. Jadi tidak mungkin digabungkan antara hak dengan batil. Tadi kan sudah disebutkan. Ibn Abbas ketika ditanya, nanti nyanyian itu masuk golongan batil di hari kiamat itu merupakan hak. Dia bilang batil. Kalau gitu tidak tanya lagi. Berarti nyanyian itu adalah batil. Lahul hadis. Lahul hadis. Perkataan yang tidak berguna. Kalau sebab itu ini teori-teori orang yang tidak beriman, padahal Al-Quran itu justru Al-Quranlah yang mencerdaskan. Ini nyata. Pernah ada masa penjajahan dulu tiga negara, Italia, Prancis dan Inggris membuat penelitian negara Sekutu, buat penelitian apa rahasianya umat Islam itu kecerdas-cerdas. Karena rata-rata pondasi keilmuan modern di barat itu, itu diambil memang dari buku-buku ulama-ulama Islam. Kok bisa mereka seperti itu? Mereka temukan ternyata kecerdasan itu rahasianya dua. Satu, berbahasa Arab. Dua, adalah Al-Quran. Al maka mereka berbunyikan hasilnya untuk kepentingan penjajahan. Maka mereka buat kebalikannya. Bahwa sekolah-sekolah ngajar Al-Quran bahasa Arab, sekolah orang-orang yang terbelakang intelektualitasnya. Tapi hari masa membuktikan. Orang yang, walaupun animo masyarakat kita dulu, yang pintar-pintar, yang mudah diatur, yang cerdas-cerdas, yang cantik, itu masuk sekolah negeri. Nah. Sedangkan yang bengkual-bengkual, <laughs> yang susah diatur, tongko-tongko, masuk, masuk pondok. Subhanallah. Tidak, itu lihat sendiri, yang masuk pondok yang lebih hebat jadinya atau yang masuk sekolah negeri? Yang lebih hebat. Coba yang kan, yang dulu yang jahat, jahat eh, dalam tanda petik ya, masuk pondok jadi orang hebat, jadi khatib dia. Ini yang hebat-hebat dulu suruh pertamanya gemetaran dia. Ya tak? Jadi ternyata terbalik. Setelah 70 tahun lebih, baru dibuka dan diterjemahkan dalam bahasa Arab, baru umat Islam kembali kepada ini. Makanya seiring dengan itu banyak umat Islam yang kembali mendidik anaknya dengan Al-Quranul Karim. Orang-orang Barat mengatakan Amerika punya standar, kita selalu standar of Amerika, bahwa anak kecil umur 6-10 tahun itu bila hafal kosa kata Inggris 13.000 kata, itu super cerdas. Lalu kita katakan bandingkan dengan anak Islam, anak orang Islam, Umur 6 tahun sampai 10 tahun hafal 30 juz Al-Qur'an. Berapa kosa katanya? Ya, eh, dia atas tujuh ribu kata. Umar Islam lebih cerdas dengan Al-Qur'an Al Karim. Dan ini terbukti. Apalagi kalau kecerdasan yang kita maksudkan seperti yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Al-Hakim dan Mustadrak bahwa kecerdasan itu al-kayis mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut orang yang cerdas itu yang menganggap dirinya tegadai tahu, -tahu orang tegadai nah. ya yeah. dan beramal untuk membebaskannya di hari akhirat ini tidak mungkin dengan lagu tidak ada cerita tidak mungkin dengan bermusik tidak ada pasti dengan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu Jadi menjadikan bahwa lagu itu sebagai alat untuk mencerdaskan sarana keliru besar. Ini masa-masa klasik itu dan sekarang tak laku lagi gitu. laku lagi sekarang. Masa-masa klasik. Musik instrumental itu dibunyikan di rumah-rumah sakit. Sekarang tak laku lagi baik murattal. Jelas manfaatnya. lagu-lagu itu, musik-musik itu. Ya, orang-orang yang tidak beriman dulu memang mengisiharkan ke negeri kita, lalu diadopsi oleh orang kita karena tadilah musik itu asal baik, baik kalau tidak baik, tidak baik. Musik itu sendiri tidak ada baiknya. Wallahu a'lam. Jadi tidak bisa digabungkan musik Islami tidak bisa Ustaz ya. Nah, mana kapan bola masuk Islam ya? nah. Kapan musik mu'alaf? Ya? Siapa kemu'alafnya? cuman masalahnya. Apakah ada khilafiyah dalam masalah ini? Sudah dikatakan di awal tadi, masalah memang masalah khilafiyah. Betul. Tidak bila kita pungkiri. Tapi sebenarnya khilaf yang seperti ini, Wallahu alam, khilaf yang mamnu. Sebab sudah ada ijma' dulu. Di awal A, awal tadi sudah katakan dinukil ijma' oleh Imam nah, nah, Abu Tayyib At-Tabari. Bukan Ibn Jarir, ini yang lain. Abu Tayyib At-Tabari. Kemudian Imam Al-Qurtubi. Kemudian Imam Ibnu Rajab. Ibn al-Hambali, Ibn al, al qayyim al jawzi Ibn al-Hajar al-Haythami dan lain-lainnya menukil ijma sebenarnya Ibn al-Hazam tidak boleh lagi membuat khilaf sebenarnya tapi tidak apa, anggaplah masalah ini khilaf tapi itu sudah dijelaskan tadi, khilafnya sangat lemah Hatta di Indonesia sendiri kan Mantapnya Syafi'i, Imam hmm. Syafi'i sendiri pandangannya tentang ini, saya mungkin. Sudah jelas. <laughs> nah. Sudah jelas, Mantap Syafi'i mengharamkan. Nah, Mantap Syafi'i mengharamkan. Cuman masalahnya kita nah, menginginkan agar nah, kan kembali nah, tadi Kita nah, menginginkan Masa yang indah-indah dilarang Dikatakan Kalau mami agama dengan alasan Keinginan dan kesenangan Banyak nanti yang halal, haram jadi halal Banyak yang haram jadi halal Tadi saya katakan eh, Apa namanya Melihat yang cantik-cantik kan senang kita. Tapi apakah itu dihalalkan? Ya tidak Nah, nah. Allah Taala. Ta masya Allah. Mungkin sebenarnya banyak lagi yang akan ditanyakan tentang musik. Dan ini. memang Saya masalah ini banyak. Nah. Subuhatnya luar biasa antum banyak. Selalu ada iya. pembenaran dan ada pembenaran diantaranya. Nah. Ada yang mengatakan andainya musik itu haram, kenapa Allah tidak sebutkan haramnya dalam Al-Quran? Nah, iya. Secara nah. gimana tuh jawabnya? Nah, gimana tuh jawabnya? Nah, jawabnya? Hah? <laughs> Berapa banyak hal-hal yang dalam Al-Qur'an tidak diharamkan, tapi diharamkan oleh hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Diharamkan oleh hadis. Makanya Imam Syafi'i membagi hadis itu, ini kan cikal bekal awal mula ilmu hadis, menjadi tiga. Satu, hadis itu membawa hukum yang persis sama dengan Al-Qur'anul Karim. Nah dan ini fungsinya at-ta'kid menguatkan yang kedua hadis itu datang menjelaskan yang disebutkan secara garis besar dalam Al-Quran misalnya Al-Quran bersifat umum datang hadis mentaksis dan Al-Quran bersifat muhmal datang hadis mubayyin dalam hadis misalnya Al-Quran bersifat mutlak datang hadis mentakhid dan Al-Quran hanya garis-garis besar perintahnya Lalu perinciannya ada dalam hadis Nabi Wasallam Dan ini yang paling banyak Yang ketiga adalah Al-Quran tidak menyebutkan hukum sama sekali dalam masalah itu Di mana disebutkan? Dalam hadis Nabi SAW kalau aku menolak itu banyak hukum yang aku antum tolak nanti dalam hadis Nabi Alaihissalam sehingga jadi mungkin sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, mustahil, mungkin uh, kita finishkan saja, Ustaz, atau mungkin sebuah ada sebuah lain lagi. Nah, Ustaz. Misalnya ada yang mengatakan, kan al-nabi katakan bahwasanya di situ kan dikumpulkan sutra, khamar, zina, khamar. Jadi baru haram musik bila beserta dengan khamar. Nah, Ustaz, ini sebuah Baru beserta dengan eh, uh, apa ketiga tadi? Tiga elemen tadi saya. Zina. Nah. Ini tidak pernah ulama mengatakan seperti ini. Justru sebaliknya dalam hadis haramnya kedua ketiga ini lebih kuat daripada apa yang mengatakan tadi. Satu, apakah zina haram tidak? Walaupun tak ada musik. Haram. Haram. Berarti musik tanpa zina Tetap haram Khamar tanpa zina Haram tak? Khamar tanpa musik haram tak? Haram Berarti kenapa harus juga Nanti jadi halal jadinya Oh boleh zina asal tidak ada musiknya Ini bukan saling Ini, keterkaitan sebenarnya Iya. Ya. Yang kedua, nah. ikhwan, khawat yang dirahmati Allah swt. Hadis itu justru melihat ya, pengharaman lebih dekat daripada penghalalan seperti yang dipahami tadi satu. Yastahilun mereka menganggap halal. Kalau menganggap halal berarti maknanya asalnya haram. haram. Yang kedua, Allah Nabi alaihi menggabungkan di situ antara yang haramnya qat'i. Tidak nah, ada khilafnya. Yaitu khamar. Nah. Qat'i haramnya. Zina. Qat'i haramnya. Adapun sutra ada, ada khilaf sebagian. Tapi lemah juga khilafnya. Ya bagi kita menganggapnya sebagai qat'i haramnya. Nah. Menggabungkan al-qarnu baina hadil muharramat. Menunjukkan bahwa hukumnya sah, sah sama. Jangan justru membalikkan yang haram jadi jadi halal. Gitu. Nah, ini teori yang kadang-kadang datang dari sebuah subuhat tadi. Jadi memang kalau tidak ada dalil, dalilnya apa? Tidak mesti bersamaan, karena di hadis-hadis lain, musik disebutkan secara tersendiri, Sendir. tidak digabungkan dengan itu. Yang maknanya juga haram. musta'an. Jadi tidak jadi, mesti ada keempat unsur elemen tadi bersih bergabung harus baru jadi ada haram. ada ulama yang mengatakan begitu, hanya musta'an. <tuk> 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 Jadi memang itu balik ahli kepada... ahli Baik. Mungkin terakhir Ustaz. Ya. Ini sebenarnya banyak lagi yang akan ditanya. Cuman karena keterbatasan waktu kita Ustaz. Karena sudah sempat uh, ada trouble sedikit di awal. Mungkin terakhir Ustaz ini yang menjadi kegelisahan uh, para saudara-saudara uh, kita yang masih menganggap musik itu boleh dan uh, dihalalkan. Hmm. Mereka yang berkecimpung di dunia musik ini Ustaz. Bahkan itu menjadi penghasilan mereka yang mengkabirkan kepada anak dan istri dan keluarga. Dan kedua, bagaimana dengan mereka yang ketika menyelenggarakan hajatan-hajatan itu selalu musik menjadi alasan Ustaz. Kalau memang Contoh dari dalam walimahan kalau musik itu tidak ada itu dianggap oleh keluarga besar mereka seperti orang meninggal Ustaz. Diam saja tidak ada apa-apa. Jadi ini suatu elemen yang dibutuhkan dalam kehidupan. Ini seperti apa Ustaz? Baik. Ini kan sekali lagi masalahnya akal-akalan. Besok ke depan. Ya besok ke depan kita akan ikut lagi cara-cara orang agama sebelum kita. Nah, sekarang kan orang meninggal tidak ada musik, tidak ada lagu. Agama lain dulu seperti itu juga asalnya. Besok supaya menggembirakan tuan rumah. Maka kita hibur dengan lagu, karena lagu itu hiburan. Dulu, ikhwan, ndak ada paparan, apa namanya, papan-papan bunga ini, ucapan selamat bertukar cinta kan, ndak ada. Karangan bunga, apa namanya? Karangan bunga saya Bukan papan bunga ya? Iya, papan bunga, tapi papan dia, bunga. Tapi dia taruh di papan Iya, nah. papan bunga, itu karangan bunga, ndak ada. Sekarang, orang berlomba-lomba. Sedikit demi sedikit, kata Nabi. Siapa yang buat dulu? Orang sana. Baik. Yahud dan Nasrani. Ikit dengan sedikit. Nah orang sekarang, orang-orang non muslim Kalau meninggal keluarganya, apa yang mereka lakukan? Nyanyi tiga hari tiga malam Insya Allah tak lama lagi <laughs> Insya Allah lah kan ketiak-ketiak lagi Kadikat la tatabun sana zina main qablikum Akhzal qazwa bil qazwa Yes, setitik-setitik sejengkal demi sejengkal Sampai akhirnya, sampai mereka masuk ke lubang biawak Kalian akan diikuti. Kenapa? Perasaan oleh sebab itu, jangan terlalu baperan. Kalau katanya, tidak seperti orang meninggal, sekarang memang seperti meninggal. Besok orang meninggal pun akan dihibur lagi dengan musik nanti. Akan muncul lagi pembenaran yang akan lain. Akan muncul lagi pembenaran lain lagi. Setiap ada, setiap ada pelanggaran, pasti ada ustadznya. Pasti ada ahli subuhatnya Kalau tidak, tidak ada yang tidak laku. Oleh itu, ikhwanipillah. Hati-hati kita. Jangan sampai, kita pengikut subuhat dan meninggalkan yang al yang jelas-jelas kali lagi tadi kata-katanya untuk dakwah Nabi alaihi salatu Wasallam musik di zamannya sudah ada atau belum? sudah nah orang-orang Arab jahiliyah suka musik apa tidak? suka Ustaz tapi pernah nggak Nabi sesekali menggunakan acara musik untuk berdakwah? enggak enggak padahal dia sanggup atau tidak? Sanggup, sanggup. Sanggup. Berarti dia tinggalkan atau tidak? Tinggal. Ditinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Memang dia tidak suka musik? Karena memang diharap Tidak dia. suka musik? <laughs> suka. Suka. Kan tuh bilang fitrah tadi. Nabi rusak fitrahnya? <tuh> tidak. tidak. Dia tahu karena musik itu bukan alat untuk berda berdakwah. Nabi pernah walima. Walima. Tahu tidak ada orang berwalima tuh menginginkan suatu hiburan? Iya. Maka dibolehkannya duf itu bagi kaum wanita dan anak-anak. Oleh sebab itu nanti maka bunyikanlah. Ya seperti nasyid dan sebagainya yang tidak bermusik. Atau kalau ke musik juga anak-anak dan wanita. Jangan bapak-bapak merbana. Atau anak-anak bujang yang pakai rebana. Karena yang diizinkan Nabi untuk kaum wanita dan anak-anak. Catat itu. Bukan grup rebana atau grup nasyid yang pakai musik yang dilakukan oleh anak-anak remaja laki-laki apalagi kalau campur dengan wanita nasallallahu alaihi Nah, misal, mungkin nasihat tadi Ustaz untuk kita ini Ustaz ya, yang sudah memang yakin akan hukum musik ini seperti apa? Bagaimana menghadapi lingkungan yang masih tetap seperti itu dan Taibbar bagaimana teman-teman kita yang masih memberikan nafkahnya dari hasil musik ini? Nasihat saya nah, satu. Mentarka syaitan lillah a'udzu khairam min Siapa yang berani meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ganti yang lebih baik itu apa? Iman di dana. Antum tenang meninggalkannya itu, itu nikmat yang lebih baik daripada penghasilan yang kamu makan di situ. Walaupun zahirnya menderita, tapi hati tentram. Hati tentram. Yang kedua, mungkin saja Allah berikan pintu yang lain. Rezeki yang lain. Yang ketiga, ampunan dosa selama ini. Antum jangan tambah lagi. Kalau antum sudah bertobat, Allah ampuni itu, subhanallah. Berapa banyak orang yang kita sesatkan dengan lagu-lagu tadi. Ya. ya berapa banyak orang yang, ya kan kita penyebabnya. Tambah lagi orang Taurat kadang-kadang dengan acara-acara itu. Kita jadi penyebabnya. Atau ada orang saweran dengan gara-gara itu. Kita jadi penyebabnya. Maka bertakwalah kepada Allah SWT, saudaraku. Baik para Ustadz ya para pengambil kebijakan. Jangan karena hanya sekedar mengikuti dan memuaskan keinginan. Lalu kita mengangkangi aturan-aturan Allah Tabaraka wa ta'ala. Oh saya belum bisa begini-begini tetangan. Berdoa kepada Allah. Kalau tidak bisa untuk merubah lingkungan, setidaknya merubah kepribadian dan keluarga kita. Ah, tapi kalau terdengar juara dari keluarga dari tetangga bunyi <laughs> kan kita bertetangga ini tidak ada salahnya kita tingkah pula dengan suara murotel jadi imbang suaranya dia menikmati murotel kita akhirnya rudalnya berlagak di, <laughs> di, di, di pagar rumah nah, tidak apa, apa ya mereka kan tidak mungkin kita padamkan radionya maka kita punya hak pula untuk hidupkan radio di rumah mereka kecilkan kita kecilkan tapi kalau keras kita imbangi Ya nanti kan mereka oh berarti bapak tuh tidak suka kita suara musik keras keras akhirnya kita buka pula moral kita sesuai dengan kapasitas rumah kita. Taib, Masya, Allah. Allah, Taib, Masya Allah. Terakhir zat ini terakhir Ustaz, katanya ini ada subuh lagi Ustaz katanya hadroh itu Uzan, itu bukan bagian dari musik Ustaz, makanya dimasukkan ke dalam acara-acara besar seperti Maulid Nabi perayaan-perayaan Islam. Hadroh. Nanti bilang tidak alat musik. Coba definisikan musik nah, Definisi musik Masih atau tidak Tadi suara Yang dihasilkan Dengan oktav tertentu Dengan alat Gesek Petik Pukul Tendang huh, <t> <laughs> Hadrah masuk mana Pukul Punya irama tertentu? Punya. Sayang. Punya. Ada oktavannya. Ada alatnya? Ada. Sayang. Ada. Berarti masuk apa tidak? Masuk, masuk. harusnya saya. Iya. Nah, Cuma hadrah itu mirip berbana kan? Dihalalkan atau tidak? Nah. Ada roksonya. Kapan? Ketika walimah. Bukan ketika mulidan. Atau ketika hari raya. Bagi siapa? Wanita dan anak. 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 Kalau udah gembira wanita, anak-anak kita akan gembira nanti itu. Tapi kalau mereka yang yang tidak gembira ikut kita menanggung derita. Makanya dibebaskan bagi wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki. Nah, tapi hadrah nanti tampil wanita yang bawakan di depan bapak-bapak dan ustadz. Ini yang jadi masalah. Kadang-kadang terpaksa untuk berdosa oleh orang kadang. -kadang ya karena kita bukan berkuasa dihadapkan di depan kita dari persembahan misalnya yang tampilkan yang gadis-gadis cantik kira-kira buya senang tidak nengoknya senang <laughs> senang kalau ikut nafsu senang apalagi diiringi dengan irama-irama musik tadi nah, cuman gimana caranya ya kalau kita yang berkuasa di situ kita tiadakan tapi kalau kita hanya sekedar terpaksa di situ ya kita hindarkan bisa dengan menyibukkan diri baca sesuatu. Kalau sudah baca kan tidak ada mati lagi atau permisi saja ke toilet kalau ada toilet. Ah kalau tidak, ya istighfar banyak kepada Allah tabaraka wa taala. Masyaallah. Baik, jazakallahu khairan untuk bincang-bincang kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini mengenai musik untuk antum yang uh, punya kegelisahan selama ini, mudah-mudahan bisa terjawab dengan yang sedikit ini, Ustaz. Amin. Sudah clear sebenarnya dari definisi yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi tentang musik itu sendiri. Ternyata banyak poin-poin yang sebenarnya belum kita ketahui. Dan karena kita tidak tahu itulah, maka mencampur adukan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah ini dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan di pagi hari ini. Insya Allah di lain waktu kita akan bersama guru kita dengan perbincangan atau permasalahan yang berbeda yang pastinya terkait dengan agama kita juga. Afan untuk semua salah kata yang kita bicara, jazakumullah khairan untuk waktunya dan juga ilmunya. Kita tutup dengan doa kaparatul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau lah baginda Nabi alaihissalatu wassalam. yang diajar langsung oleh Allah yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu tetap tidak bisa diterima oleh semua semua orang innallaha la yarfa'ul ilma intizaan yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam Tetapi Nabi shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah sampai tidak tinggal satu orang pun ulama ittakhadhan nasu ruusan juhalan ketika tidak seorang alim pun yang tinggal akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil